روسي في العالم. إيدا داياك هو معالج يمكنه علاج جميع أنواع الأمراض، حتى تمت دعوته من قبل ملك المملكة العربية السعودية. إيدا داياك تعالج الأمير العربي الذي كان في غيبوبة منذ 17 عاما. أصبحت شخصية إيدا داياك مشغولة الآن بالنقاش لأن علاجها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، يقال إن إيدا داياك عالجت أميرا عربيا كان في غيبوبة لمدة 17 عاما. انتشرت اخبار على وسائل التواصل الاجتماعي عن نجاح إيدا داياك في علاج امير سعودي كان في غيبوبة لمدة 17 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الثلاثاء 4 من ابريل نيسان 2023. Akui kehebatan Ibu Ida Dayak, Raja Salman Ibu Ida Dayak buka pengobatan massal gratis di Arab Saudi. Memang di mana lokasi praktek pengobatan Ibu Ida Dayak ini, kata Ibu Ida Dayak. Pengobatan Ibu Ida Dayak viral di medsos saat buka praktek pengobatan di Arab Saudi. Raja Salman beri sertifikat resmi dan tempat di mana Ibu Ida Dayak buka praktek pengobatan di Arab Saudi. Tak hanya itu, dikabarkan Raja Salman akan mengadakan praktek pengobatan Ibu Ida Dayak secara massal. Acara pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis akan segera digelar. Warga mulai berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri untuk berobat ke Ibu Ida Dayak. Melihat warganya mulai ramai, Raja Salman umumkan bahwa praktek pengobatan massal gratis di Arab Saudi akan digelar pada tanggal 6 April 2023 mendatang. Ibu Ida Dayak mengaku bahwa diri bangga bisa buka praktek pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis. "Saya sangat bersyukur atas ilmu yang diberikan Allah kepada saya. Saya akan membantu orang yang membutuhkan saya. Terima kasih buat Raja Arab sudah mempercayai saya dan diberikan tempat untuk buka praktek pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis." Hari ini penuh air mata Ibu Ida Dayak mendapatkan kado istimewa dari Pak Jokowi dan langsung diresmikan. Memang di mana lokasi praktek pengobatan Ibu Ida Dayak ini, kata Ibu Ida Dayak. Pengobatan Ibu Ida Dayak viral di medsos. Ratusan pasien tiap hari berbondong-bondong mencari tempat praktek Ibu Ida Dayak untuk melakukan pengobatan. Ibu Ida dan viral setelah berhasil mengobati sejumlah penyakit dengan cara yang unik dari video yang beredar di TikTok. Ibu Ida Dayak mampu menyembuhkan pasien yang sakit tulang bengkok menjadi normal kembali. Bukan itu saja, bahkan ada video yang memperlihatkan orang yang tuli akhirnya bisa bicara. Kini pengobatan Ibu Ida Dayak diserbu pasien, bahkan pasien dari luar daerah pun datang ke tempat praktek Ibu Ida wanita yang memiliki nama lengkap Ida Andriani ini. Memiliki kemampuan